Tabiat 11-12 Dodi Sudrajat, bukti Mayang Luciana, adik Vanessa Angel cuma halu terbongkar. Mayang Luciana, anak Dodi Sudrajat lagi-lagi jadi sorotan. Setelah Mayang Luciana, anak Dodi Sudrajat mengaku, jika dia diterima di Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Mustopo. Anak bungsu Dodi Sudrajat, Mayang Luciana sudah telanjur sesumbar. Bila dia diterima lewat jalur prestasi, yakni mendapat beasiswa di Universitas Mustopo. Hal itu kini dibantah terang-terangan oleh pihak universitas. Pihak Universitas Mustopo mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan pengakuan Mayang. Pertama, Mayang mengaku diterima di jurusan kedokteran, yang mana syarat utama jurusan itu pasti harus lulusan dari IPA pada saat SMA dulu. Sedangkan, Mayang diketahui adalah lulusan IPS yang pastinya tidak akan diterima. Hal itu dikonfirmasi sendiri oleh Universitas Mustopo seperti yang dilansir dari akun Instagram @mamamince_hits, di mana akun Instagram Universitas Mustopo sendiri mengatakan untuk jurusan IPS tidak bisa masuk FKG atau Fakultas Kedokteran Gigi. Lalu, ada bukti kedua yang lebih konkret di mana netizen yang penasaran soal beasiswa ikut mempertanyakan hal itu. Sayangnya, jawaban tersebut justru bertolak belakang. Sebab, tidak ada sama sekali beasiswa seperti yang diutarakan Mayang. Hal itu sontak membuat netizen bersuara dan ikut menyindir kelakuan Mayang layaknya Dodi Sudrajat. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.